Seorang perempuan di kota Ternate ditangkap polisi karena kedapatan memiliki miras jenis skeptikus. Perempuan berinisial Lara ini merupakan warga Kelurahan Santiong, Kota Ternate. Dirsamapta Polda Maluku Utara, Kombes Pol Sukron saat dikonfirmasi membenarkan perihal tersebut. "Benar, anggota saya amankan miras di Kelurahan Santiong dari tangan seorang perempuan," katanya, Selasa, tanggal 31 Januari tahun 2023. Adapun barang bukti yang diamankan adalah 102 botol Keptikus ukuran 600 ml, 43 kantong Keptikus, 16 botol Keptikus ukuran 1,2 liter, Keptikus di jerigen 25 liter sebanyak 2 buah. Satu ember berisikan Keptikus ukuran 25 liter, satu ember Keptikus ukuran 15 liter. 8 bir putih kaleng ukuran 500 ml, dan 72 botol bir hitam Guinness ukuran 325 ml. Total keseluruhan ada 246 botol atau kaleng dan 85 liter Keptikus yang disita, ucapnya. Saat ini, anggota langsung mengamankan barang bukti beserta pemiliknya ke kantor polisi. "Kita langsung amankan dia ke kantor untuk diproses, kami juga minta peran masyarakat untuk memberikan informasi jika mengetahui adanya peredaran miras atau narkoba," pungkasnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!